السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا رب عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عنا بجودك وتقبل منا بفضلك وانظر إلينا برحمتك. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنب واعصمنا فيما بقي من الأجل، فإن الخيرات كلها بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. يا مجلي عزائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأحاطت بنا ذنوبنا وأنت المذخور لها، يا مذخور لكل شدة. كنت أزاخرك لهذه الساعة فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، يا سيومتي JK Surau Raudhah. Hadirin dan hadirat, semoga pada malam ni kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita menambahkan iman kita itu dengan jalan mengerjakan taat. Iman seseorang itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Sekiranya amalan dia banyak, maka bertambahlah imannya itu. Kalau berkurang amalannya disertai dengan lalai hatinya itu kepada Allah, maka iman itu berkurang. Di akhir-akhir umur kita itu, marilah sama-sama kita menambahkan lagi dan memperbanyakkan iman kita sebelum pada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sambung balik dalam hadis Mukhtasar Ibn Abu Jamrah yang dikarang oleh Syekhul Azhar Syekh Muhammad Ash-Shanwani. Hadis yang diambil daripada Mukhtasar Ibni Abi Jamrah Lil Bukhari. Hadis yang diambil daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, iaitu Syekh Ali ini yang diambil daripada Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, hadis yang ke-26. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, daripada Anas. Anas ni kita dah terang dah sebelum ni, dia adalah khadam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka maknya Ummu Sulaim itu dah ambil Anas ini bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayah dia itu belum lagi memeluk Islam. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anhu itu kembali kepada Anas saja. Dan pada masa itu umurnya baru 9 tahun. Maknanya anak itu kita didik bermula daripada 9 tahun.
7 tahun hingga 9 tahun. Waktu 10 tahun tu kita kena berkerah dah. Lepas tu pukul-pukul lah. Umur 10 tahun. 10 tahun. Dan besar tak boleh pukul dah. Jadi anakku Sazali lah. Kalau dulu masa saya kecil dulu bapa pukul saya tak apa lah. Tapi sekarang ni bapa pukul saya, saya pukul bapa balik lah. Maka kena didik mengikut ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kita ikut barat ni. Barat dia tak boleh. Dia kena buat baik semua anak-anak pun. Pijak kepala kita pun tak apa. Jangan, kita sebab dia budak-budak. Tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang banyak dan juga harta dan anak pinak yang ramai. Salah seorang daripada para sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Yang disebut bahawa dia itu mempunyai lebih kurang 120 orang anak dan cucu dia. 120. Di samping kebun kurma dia itu berbuah dua kali setahun. Oleh sekali ya setahun dia dua kali setahun sebab didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sahabat itu sendiri berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lain. Dibandingkan sahabat dengan tabi'in tu lain. Sebab mendapat cahaya direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Jadi semua benda yang datang daripada sahabat adalah hujah juga. Hujah. Sahabat ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam Al-Quran dia kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sunya kami menjaga zikir itu. Termasuk juga dengan para sahabat pun termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka itu daripada kesalahan. Walaupun mereka itu tidaklah maksum. Fa yadhu ahaduna, dan meletakkan salah seorang daripada kami tarafas saubi, di hujung baju, hujung kain. Dia kata apa? Min syiddatil harri fi makanis sujud, kerana terlalu panasnya. Syiddatil harri, tempat sujud itu. Maksudnya Rasulullah SAW dia sembahyang masjid pun dia bukan ada bumbung apa, dia pakai ni lah. Pakai kita kata ada tabir lah. Tabir dibuat dengan pelepah tamar itu. Matahari mai kot ni panas lah. Kot tempat sembahyang. Kita siap ada ekor ni. Itu pun tak mai kot. Maknanya dalam disebut di sini iaitu tempat sujud itu. Tempat sujud diletakkan kain. Kain yang lebih ataupun di hujung-hujung apa baju ni diletakkan. Sahabat dia sujud, dia bubuh baju dia, tangan dia dalam lengan baju. Letak gitu. Dia letak tangan kerana terlalu panas sangat. Nak sujud tak boleh. Dan dia ambilkan hujung jubah dia ataupun baju yang lebih itu dia letakkan di depan itu tempat lindung sujud itu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i dia kata tak boleh kita nak ambil sebahagian daripada baju kita itu diletakkan tempat sujud. Jubah kita ke ataupun serban kita ke, kita ambil serban hak lebih ni puk letak depan tu sujud sekali. Sebab kita bergerak, dia bergerak juga. Kecuali dalam mazhab Syafi'i kita buang serban kita tu, buang serban tak di depan tu, kita sujud atas serban tu tak apa. Sujud atas serban tu boleh, ataupun sapu tangan ke kita letakkan di tempat sujud kita. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab
dahi ni benda yang Imam Syafi'i kata keseluruhan dahi ni kena tempat sujud. Tempat sujud ini kalau kita kata dia mestilah tujuh tempat. Dua kaki, dua lutut, dua tangan dan kepala. Ada mazhab lain, mazhab Hanafi tentunya dia mewajibkan hidung ni. Mazhab Syafi'i sunat saja. Cuma dahi ni dia kena penuh. Kalau yang pakai serban tu kena angkat sikit. Kalau dia separuh saja maka makruh dalam mazhab Syafi'i. Manakala mazhab-mazhab lain tidak mengapa. Bersama dengan makruh. Dalam mazhab Syafi'i dia kata tak sah tu kalau kita lapik di dahi tu. Tapi jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Sekiranya ada-ada keadaan yang tertentu. Contohnya kita sujud-sujud tu sujud atas batu. Kan? Bukan syiah tak. Kita sujud mayang masjid penuh lah kan. Kena duduk sampai belakang tu mai lewat, sejadah tak bawa. Sejadah tak bawa, lepas tu nak sujud tu. Ha, kita boleh ambil sebahagian daripada benda tu. Sujud kena atas batu tu berdarah pula kan. Ha, ataupun ada duri ke, kita letakkan bahagian-bahagian yang boleh untuk kita lapik dahi tu dengan tujuan. Tapi kalau saya saja nak buat lapik tu di dahi kita waktu sujud tu, dalam mazhab kita tidak sah. Mazhab lain makruh. Tapi mazhab-mazhab, kebanyakan mazhab itu diharuskan lah, dibolehkan, dibolehkan. Dia kata di sini ai min ajali syiddatil harri. Harri dia dengan baris di atas har, iaitu panas. Kalau hurri orang yang bebas pula, orang yang bebas, hamba yang bebas. Orang yang di orang bebas lah, orang yang merdeka dipanggil al-har al-hurri. Dia beza baris saja. Beza baris tu boleh menukar makna dalam bahasa Arab. Wa qawluhu fi makani sujud ay makani wad'u jubhah min al-ard. Iaitu tempat yang diletakkan. Maksudnya tempat sujud ini tempat yang kena. Kalau boleh kita solat itu, sujud itu mesti kena buat lah. Kalau kita dalam keadaan kita sakit kah, kalau sikit-sikit tu paksa juga kita kalau boleh bagi sujud. Sujud itu kena. Sujud kena. Kalau tak boleh tu tak payahlah. Tak apalah. Tapi kalau sikit-sikit tu kadang-kadang boleh. Tidak sah semayang tu. Kalau kita kata boleh tunduk, boleh sujud, boleh. Apa cara pun, lambat pun tak apalah. Asal kita boleh. Kalau tak boleh langsung tu lain lah. Dia buat operate ke apa ke, kaki dia, paha dia tak boleh nak ni ke, itu lain lah. Dia kata I mean ajli. Tadi dia kata apa? Wala dalil fi hazal hadis ala raddu qawlu Imam Syafi'i. Tidaklah dalil ini menolak pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia keras kan. Dia kata tak sah kita sujud atas atas barang yang sekali dengan badan kita. Contohnya serban kita, kita pakai sekali dengan kita lah, kita bergerak badan kita apa, serban kita pun bergerak lah. Benda itu tidak, tidaklah menjadi apa, berlawan dengan kata-kata Imam Syafi'i. Kerana ada dalam hadis yang lain. Anhu yamna'u sujud an tarfi sawq li ihtimal anna tarfu allazi yadhammuhu la yataharrak bi harakatihi. Yang mana kalau kita benda tu tidak bergerak sekali dengan kita, dibolehkan. Dan lapik awal lagi, letak awal lagi serban kita depan ataupun sarung tangan, sapu tangan kita tu. Lepas tu dia kata imma bi annahu ghayra mahmul lil musalli aw mahmul tawilan la yataharrak bi harakati fa in sajada ala ma huwa mahmul lahu wa mutaharrik bi harakatihi amidan aliman. Maka dia kata kalau sengaja ambil, sengaja ambil daripada dia tahu dah benda tu tak sah, dia ambil juga sebahagian daripada baju dia tu letakkan di dahi dia tu, tunduk, maka tidak apa kita kata tidak sah.
Tambah-tambah pula sekiranya ada najis. Ha, ada najis. Maka mutlaknya secara keseluruhannya tidak sah sekiranya ada najis. Wa in kana mafrushan ala tahir, sekiranya kain yang dihampar itu bersih, maka tidaklah membatalkan sembahyang. Ha, tapi kalau kita kadang-kadang buat cemak sangatlah, kita masak Syafi'i ni kadang dia cemak sangat. Tempat sujud tu dia bubuh kadang-kadang kain putih gitu. Kan di setengah-setengah masjid tu. Sini pun ada dulu kan, bubuh kain putih tu. Dia terlalu ihtiyat sangatlah. Satgi kita nampak hitam-hitam tu, dia duk jadi kosyok dalam sembahyang air najis ke apa, dia jadi ini pula. Kita madai dengan kita buh kapek ni, kita sapu tu, dah. Orang nak basuh pun tak teruk. Kena basuh putih tu, dia kena bagi keluar putih ya. Macam kepiah lah, kepiah putih ni kita nampak lah, hitam sikit nampak. Kalau pun hitam, duk pakai kita atas stand pun tak nampak. Tu tak nampak kan, kecuali bau busuk ke apa, basuh je lah. Kita dari segi ihtiyat tu, ihtiyat pun jangan kita terlalu ihtiyat sangat. Takut menimbulkan apa, syok dari segi was-was dalam hati kita. Lepas tu dia kata pula, watajibu i'adati sujud, dan wajiblah dia diulangkan. Ulangkan apa? Sujud tadi kerana tidak sah tadi. Wa indal Imam Malik fi tafsil hasil fi kalam lisau mafrushan ala najasah, tadi kalau ada najis tak bolehlah. Wa in kana mafrushan ala tahir lam tubtil mutlaq mal karahah, dalam Imam Malik juga dia kata makruh serta dengan sah. Wa illa fala karahah khilafan lil ajhuri, dan tidaklah makruh di kalangan ulama-ulama yang dinamakan al ajhuri, yang lain seperti yang lain. Dan secara keseluruhannya kita tengok kepada imam kita lah, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka sujud ni kena ni. Tempat sujud tu adalah tempat yang paling mulia sekali di dalam badan kita ni. Dahi kita, tangan, dua lutut, dua ujung kaki kita. Bukan sebab tu kita kalau orang mati tu dia buh bawah kapah di tempat sujud tu. Tidak, dia kalau nak pepuk pun lambat lah situ sikit. Bubuh, bubuh tempat tu dijaga. Tempat yang sujud tu. Sebab dia tanda-tanda. Dia akan bercahaya besok di hari akhirat esok. Baik. Kita kata Nabi SAW dalam keadaan yang sederhana. Kalau buat masjid pun kita kata buat masjid. Sebab dalam kaedah dia kata as-sajid qablal masajid. Dalam kaedah kata as-sajid qablal masajid, cari orang yang nak sujud dulu, barulah dibuat masjid itu. Kita kata sekadar surau kita ni muak dah, satu kampung ni muak dah, muak dah untuk orang semayang sini. Tak payah nak sampai nu cecah sampai padang nu dah. Jadi dah muak dah, jadi kita tak payahlah keduk tambah apa, tambah lagi tu membazir duit ya. Kita guna yang mana pakai, yang mana ada dah. Kalau kita kata dah penuh dah sampai nu tu, akutlah boleh tambah lagi. Mari kita buat keperluan. Ha, tu dia sebut. Wah, Nabi SAW dia sekadar saja dia buat itu. Sebab kita kata sekarang ni orang dia nak kepada goh, nampak goh. Nampak hebat tu. Masjid, nak buat masjid kena ada 20 juta contohnya. Banyak duit. Akhir zaman ni Nabi SAW cerita. Dia kata di akhir zaman ni dia kata istifadatil mal, melimpah ruahnya harta itu. Harta itu melimpah ruah. Sehingga dia kata hatta yu'til rajul asyara, dia kata mi'ah dinar. Sehingga kan seorang lelaki itu diberikan kepada dia itu 100 dinar. Dia kata fayuzillu sakhitan, dan dia tu tak mau lagi. Orang bagi 100 dinar pun dia marah lagi. Kalau 100 dinar itu kita kata duit kita dalam
RM1,000 lah. RM1,000. Bagi RM1,000 pun rasa macam, dia rasa macam sikit orang bagi kat dia tu, RM1,000 tu. Zaman law ni nak ke banyak, nak banyak. Nak buat satu benda pun, kita kata nak buat pusat tahfiz lah, kena ada 10 juta nak buat dengan bangunan tu. Belajar 10 orang, 20 orang lah. Maksudnya, dia nak buat yang goh-goh tu. Sebab apa? Istifadatil mal. Orang bagi duit sikit, kita kata bagi duit sikit. Kalau orang main minta derma kan lah. Biasa orang main minta derma kat kita. Dia kata nak jual naskah Al-Quran ni, sedekah kepada pondok tahfiz contohlah. Bagi kita, dia nak RM50. Satu tu RM50. Kita dalam paket ada RM10 je. Kita bagi kat dia ni, ambil lah RM10. Dia tak mau, dia kata nak RM50 juga. Kalau kita bagi RM10 tu pun mujur lah, kita kata ikhlas tu. Ambil je lah. Ni nak banyak lagi. Alah ni saya target pula. Target nak buat tu RM500,000, RM600,000. Adakah kos tu boleh nak tampung dia kan, nak mewahkan lebih lagi. Minta maaf lah cakap. Maknanya kita buat satu benda tu mengikut keadaan keperluan lah. Kan nak buat sampai grand-grand, sampai makan juta-juta. Ha tu. Lepas tu dia start package pulak ni. Package ni. Jadi benda tu Nabi SAW sebut dia di akhir zaman. Dia kata aku tak takut hampa ni jadi miskin, aku tak takut. Hampa jadi miskin aku tak takut. Yang aku takut hampa ni diberikan oleh Allah SWT kemewahan yang banyak. Mewah sangat. Mewah, terlampau mewah sampai kita kata, kalau kita kata orang miskin ni beri sangat, kalau dia nak buat maksiat pun pergi parik hutang lah. Dia hutang, tikan nombor ekor, puluh ringgit balik. Itu lah. Dia pun hidup tawakah. Kalau duit banyak, dia tak main parik hutang ni, hatnya ya. Hidup hatnya lah, bahas minggu sana, duit banyak. Los Angeles ke, Hawaii ke. Sebab duit banyak kan. Duit banyak, jadi orang dia duit banyak, dia jadi lupa lah. Akhir zaman dah. Nabi SAW kata istifadatil mal. Walaupun diberi duit kepada dia itu, dia akan apa? Dia akan rasa tak menghargai. Kita mai ceramah daripada Ipoh tu, mai Taman Murni ni. Lepas tu pengerusi bagi RM50. Bagi RM50. Dia kata cih RM50. Aku tak lepak mai lah. Bukanlah sini ya. Tempat lain lah kita kata kan, ustaz-ustaz tu bukan kita jalan ni lah. Contoh lah. Maknanya benda tu orang tu dia anggap duit tu macam tak memar, tak boleh, tak cukup dia. Dulu tak cukup dia, tak cukup saja. Haa tu. Kita kata sebab tu Nabi SAW pesan dah, dia kata. Dia kata yang dia kata dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang terakhir Rasulullah SAW. Perang terakhir Rasulullah ini pada 9 Hijrah. 10 Hijrah Hajjatul Wida' lah, dia Nabi SAW Haji Wida' lah. 9 Hijrah, Perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang disertai oleh sahabat Nabi seramai 30 orang. 30 ribu orang. Yang teramai tu. Tak termasuk golongan munafik. Orang munafik dia tawarkan diri untuk dia perang bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW terima dia. Allah SWT turun ayat, dia kata hasbukallah. Dia kata memadailah kamu, ada Allah. Tak payah guna orang-orang munafik ni. Orang yang pengkhianat ni, biar mereka pergi mereka lah. Biar mereka terjun dengan labu-labu mereka tu. Geng-geng pengkhianat ni kita tak boleh nak pakai mereka ni. Maka Rasulullah SAW kata memadai kita Allah dan Rasul saja. Kemudian Nabi SAW pi perjalanan sejauh 800 kilometer. 800 kilometer kita kata jauh mana kita kata? Daripada anulah. Kuih Hitam pi Singapura baru apa? 700 lebih kuranglah kan. Lebih kuranglah 700 kilometer. Jalan perjalanan 20 hari. Perang Tabuk. Perang tu berlawan dengan orang Rum. Orang Rum. Rum tu di bawah ketua dia Hercules. Hercules lah. Kan kita baca dalam
tengok cerita-cerita lama dulu perang tu, pakai baju Trojan tu. Pakai ni Trojan tu dengan badan fak tu. Ha tu, depa ni sembah api, geng Majusi. Perang dengan depa Nabi SAW 30,000 berjalan 20 hari sampai di Tabuk, tak ada orang Rom, tak ada. Lari. Orang Rom lari, depa takut. Pada zaman Rasulullah SAW, Allah SWT bagi kekuatan kepada umat Islam itu. Perjalanan sebulan nak pi ke tempat yang dituju itu, orang yang di sana dah takut dah. Gerun dah dalam hati mereka tu, takut dah. Tu tak pi lagi tu. Baru dengar kata Rasulullah SAW nak pi tu, mereka dah gerun dah. Itu kita kekuatan Islam pada masa tu. Bila ni Allah SWT tarik perasaan gerun tu di kalangan orang-orang kafir. Sebab kita pun dah lari dah jauh dah daripada Islam tu. Lari dah jauh daripada Islam, jauh sangat. Jadi Allah SWT campurkan. Dan kalangan orang-orang munafik pun dia berani bersuara. Dia akan sampai satu zaman itu Allah SWT akan campurkan kekuatan dalam hati manusia itu orang Islam dan tarik kekuatan daripada orang kafir, jadi mereka takut. Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam mana kita kata sekarang ni, akhir-akhir ni kita di macam kita di lalai kan dengan hiburan tu. Banyak hiburan. Kan baru ni kita kata di rancangan TV3 kan. TV3 tu dia buat apa, bancian lah. Di antara pukul 7 hingga pukul 8 tu. 7 hingga pukul 8 tu. Ada satu drama tu, saya pun tak ingat tajuk dia apa tu. Apa? 7 hari menyintai ku apa tu. 7 hari menyintai ku tu. TV3 dia buat survey dia punya, tahu berapa penonton. 12 juta. Pukul 7 hingga pukul 8. Waktu orang duduk semayang maghrib, waktu setan banyak. Itu 12 juta tu untuk ni. Yang apa? Orang hak dikira bilangan TV lah kot. 12 juta tu hak seisi rumah. Dengan Tok Wan, dengan pok menakan, pupu semua duduk tunggu depan tu. 7 hingga pukul 8. Tu kita. Bagi kita kata kalau dulu-dulu ni kita ni nak tengok wayang kan. Pilah setahun sekali masa hari raya tu, hari raya ketiga ke keempat ke, naik bas merah tu. Pi Taiping tu ke, naik tengok payak panggung wayang Lido mana. Kan? Setahun sekali tak apalah, hiburan nak juga. Tapi lah ni hari-hari lah. Panggung wayang tu ada dalam rumah. Kata Bisham, sak mana rumah? Budi Alam ni bukan dia pakai inci lah, dia pakai kaki lah. Rumah hang tak bisa nak pakai kaki dia lah. Dia tak tanya lah, inci lekeh hangat lah. 20 inci mana ada lah, duduk rumah lah. Dulu kita kata, TV berapa inci? 15 inci ada. Tak sanggah lah tu pun 15 inci tu. Lalu ni tak tanya lah inci, kata kaki lah, berapa kaki. Lepas tu dengan ni lagi, dengan sound system lagi. Kat 20,000. Takkan nak pasang selur-selur kot. Lepas tu yang sayang tinggal rumah. Tu kita. Maksudnya Nabi SAW, dia akhir tu dia kata, dan juga disebut dalam sebuah hadis yang lain, dia kata, dia kata akan banyaknya piring-piring, dia kata rapat-rapat piring-piring tu. Kita dah ingat piring minum air kopi ke apa lah. Apa piring tu lah, piring datang tu. Piring apa tu? Piring yang straw tu lah. Rumah nak rebah lah. Ada lagi. hiburan kena. Dia kata tak boleh. Dia kata astro ni wajib. Dia kata, tak pakai astro dia apa? Tak sempurna hidup. Hiburan dia kena. Kita nak makan tak cukup. Tapi astro kena ada. Tu kita kata. Di, kalau kita tengok di Tanah Arab dalam TV tu, tengok bangunan mereka macam mana. Piring tu bersambung. Panggil parabola. Parabola tu bukan kata 100-200. 10,000 channel. Habis lekeh tu. Seluruh dunia.
channel apa, ha, nak tengok channel Eropah apa, tak payah beli VCD apa dah. Pakai tu, bayar sekaligus ya. Wajib, wajib ada. Ha tu. Ha tu habis kita kata, Nabi SAW pesan dia dalam hadis dia kata, dengan Auf bin Malik tu, apabila pi ke khandak tadi ni di Tabuk tadi dah tak ada orang. Dah depa lari, geng-geng rum lari, Nabi SAW ambil peluang untuk dia berdakwah. Dia berdakwah tadi kepada penduduk Tabuk. Dalam semasa dia duduk dalam kemah, dia menceritakan kepada para sahabat. Dia kata ya, ya dia kata udud sitan baina yadisa. Hampa kira 6 perkara yang akan berlaku sebelum pada hari kiamat. Yang pertama dia kata mauti dia kata, dengan kematian aku. Mati aku maknanya salah satu syarat nak berlaku kiamat. Yang kedua dia kata fathu Baitul Maqdis. Pembukaan Baitul Maqdis. Apabila Baitul Maqdis itu ditawan oleh Islam, maka hampir dah. Kita kata Baitul Maqdis itu adalah lambang kekuasaan dunia. Barang siapa yang boleh menguasai Baitul Maqdis, dialah menguasai dunia. Tengok sekarang siapa yang kuasa Baitul Maqdis. Yahudi, Yahudilah dia menguasai dunia. Itu lambang kekuasaan dunia. Itu yang mereka duk berebut sangat tu. Jaga kepentingan-kepentingan. Kepentingan keliling mereka tu. Tinggal Mesir saja yang mereka tak boleh nak hancur. Syria mereka boleh hancur. Maknanya dia kata, tu yang pertama, yang kedua, yang ketiga dia kata mautan. Matinya. Mati seorang itu sehingga kan dia kata apa? Fikum ka qisasil ghanam. Seperti satu kandang. Mati orang tu seperti satu kandang. Kita kata datang tsunami, bukan kata satu kandang, satu negeri habis. Datang gempa bumi, datang ni. Kita kata mati macam kena taun-taun tu. Ataupun mati macam ayam kena penyakit hawak. Satu kampung tu habis. Ha, macam tu lah Nabi SAW kata akan sampai. Ataupun mati dengan cara menyeju. Balik-balik main futsal, minum teh, balik ke rumah. Nak mandi rebah. Tengok esok tak ada. Dia kata semalam duk main futsal dengan aku. Memang ha, malam tak mati lagi. Tak mati lagi ada. Hanya tak ada lah. Mati lah. Ha, tu dia sebut mudahnya lah. Tanya macam tu. Ha, jantung tak bergerak, mati je. Jantung, ha, jantung lah. Jantung juga susah. Maka semua benda itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut, dia kata, ha, yang saya sebut tadi lah, istifadhatil mal, mewahnya duit. Selalu mewahnya duit itu. Duit-duit berlimpah ruah. Ha, sehingga kan seorang itu dia perlu. Dan dia kata apa? Summa fitnah la yabqa baitul Arab. Dan fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah, setiap rumah-rumah orang Arab. Setiap rumah orang Arab itu akan masuk benda fitnah ni. Jika boleh berlaku, mati berdamai, mati berdamai, mati berdamai. Macam itulah keadaan sekarang di tanah Arab. Dah matilah berapa ratus ribu orang dah, baru nak berdamai pula. Fitnah masuk pada setiap-setiap rumah orang Arab. Jadi kita kata di Iraq dulu, orang bukan Islam ni, dia hantar orang Islam masuk dalam Iraq tu bagi tali barut orang munafik. Masuk dia tuduh Iraq tu ada senjata kimia kan dulu ni. Sebelum serang Iraq tu dia tuduh ada senjata, simpan senjata kimia yang berbahaya yang boleh merosakkan dunia tu. Depa pun serang, habis hancur Iraq. Sampai kelar ni tak ada mana senjata kimia tu, tak ada apa. Ha, dia sebut dari fitnah lah tu. Mereka pun dah mati ramai dah. Haa, senjata-senjata lah. Itu Nabi SAW sebut 1400 tahun yang dulu, lebih. Lepas tu dia kata pula, fayakuna bainakum wa bainil asfar wa banil asfar. Dan kamu akan menghadapi banil asfar, orang yang berkulit kuning, iaitu orang Rum dan Eropah. Maksudnya pada zaman Nabi SAW, mereka lari.
Depa bukan lari saja. Depa lari itu dalam keadaan depa merancang untuk menghancurkan umat Islam itu. Dan depa mai pula. Mai pula zaman law ni. Dia kata Bani Al-Asfar itu akan datang pula fayaghduruna dan mereka khianat. Mengkhianati. Khianatlah. Macam kita kata di Palestin contohnya. Depa serang. Hancurkan penempatan orang Palestin. Orang Palestin bangkit lawan depa. Depa mati 2-3 orang, depa pun tak tahan buat gencatan senjata. Batu ni pula. Di bawah belakang depa tu Nabi SAW kata apa? Fayatunakum. Dia kata samanina ghayah. Di belakang mereka ada 80 bendera. 80 bendera dia kata. Samanina ghayah. 80 bendera itu dia kata setiap bendera itu, setiap negara itu akan menghantar 12,000 tentera. 12,000 kali 80. Wah. 12,000 kali 80. Tu ada dekat 1,000,000 lah. 960,000. 1,000,000 tentera. Maka kita tengoklah perang Iraq dulu berapa kan. Setiap negara tu hampa wajib hantar 12,000 tentera. Maksudnya Nabi SAW sebut dah dalam hadis Bukhari tu. Dia kata kamu akan dikelilingi oleh orang-orang kafir tu. Di akhir tu. Dalam hadis yang kita baca itu menunjukkan apa? Bahawa benda itu telah pun berlaku satu persatu. Biasa daripada tadilah kita kata Nabi SAW ini dia apa? Dia tidak bermewah-mewah dalam kehidupan dia tu. Termasuk pula hadis satu lagi lah, satu hadis sikit kan berkaitan dengan ni juga. Hadis yang ke-27 dia kata an Anas bin Malik juga. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda ra'a nukhamah fil qiblati. Dan Nabi SAW melihat apa? An-nukhamah. Nukhamah ni dia panggil apa? Gelmah. Apa? Hinguih lah. Gelmah lah. Apa? Ayat liur. Di sebelah kiblat. Fasakkaha. Famasakaha. Biyadihi. Nabi SAW sapu dengan. Maksudnya Nabi SAW tengok jijik dan dia buang benda tu. Waruwiya minhu karahiyah. Dan Nabi SAW nampak muka Nabi SAW tu berasa jijik. Dia nampak apa tak elok lah panggil aku ni. Orang yang setiap meludah rata ni Nabi SAW. Dia tak kira tempat ni, kira ludah lah. Ludah kalau kita di sekolah lah, tengok atas tangga tu penuh. Dia ludah, tak ada tempat lain kan ludah kita kata. Ludah ni kita kata benda yang keji. Keji macam tama-tama di tempat masjid apa tu. Kalau nak ludah, satu lagi naik kereta kan. Kita duduk belakang, naik motor pula tu. Dia ludah tu mocik kena muka kita. Kita kata tu kita sebab adab tu. Kalau boleh kita kalau nak ludah, kita ludah atas tisu lah. Ludah atas tisu, kita buang tisu dalam poket kita. Kita pun pergi buang pula. Orang kalau duduk tengok orang yang meludah ni dia apa? Mau kita duduk makan nasi je lah. Makan nasi tempat kenuri. Dia pun duduk krik, tarik tu. Tarik kru. Tuih, ludah tepi tu. Kita rasa macam nak terkeluar balik nasi. Tu Islam dia ajak supaya kita ni kena jaga adab. Saya tak boleh tahu kalau anak pi pun pi beli ayak ke apa ke semua tu. Tu ajaran Islam. Tambah Nabi SAW melihat ada ayat liuk ludah tu yang pekat tu di sebelah kiblat tempat orang semayang. Nabi SAW berubah mukanya kerana tidak suka. Au ruwiya
karahiyah lizalik wa syiddatuhu alaihi, dan Nabi SAW terlampau marah sangat benda tu. Qala inna ahadakum, dan sungguhnya kamu itu apabila idza qama yusalli, apabila kamu sembahyang, fa inna ma yunaji rabbah, dan kamu bermunajat kepada Tuhan Tuhannya. Maksudnya dia tu bermunajat kepada Tuhannya. Kita pun berhadapan dengan, kita nak munajat. Au rabbahu bainahu, ataupun Allah SWT di antara dia. Macam kita sujudlah di depan kita tu, ada benda-benda yang kotor contohnya, jadi tak selesa lah nak sujud. Ataupun dari segi pakaian, pakaian kan, pakai baju yang tulisan macam-macam, tulis belakang I love you lah, apalah semua atas belakang tu, orang duduk belakang tu jadi tidak senang lah. Kedua baca hak dia, tulis panjang pula, tulis kan bentuk kata-kata pula, kedua perhati hak tu. Perhati hak tu, kita kalau sunat kita pergi masjid tu kosong lah, memang sah lah, sah lah. Tapi dia boleh mengganggu orang lain tu, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal qiblah fala yabzuqna, dan di hadapan kiblat kamu janganlah kamu meludah, fi qiblatihi, jangan ludah di hadapan. Kalau kita pun adab kita, kalau kita nak meludah, jangan kita ludah di sebelah kiblat, tengok lu kiblat. Jadi kita nak kencin lah, kencin haram tu lah menghadap kiblat. Kalau tidak ada halang tu, ataupun kita membelakangkan kiblat pun apabila kencing haram juga. Dia kena sebelah kiri ataupun kanan. Syarriqu aw gharribu. Begitu juga dengan ludah. Ludah kalau kiblat belah sana, jangan kita pun tuih ludah kat tu. Ludah sebelah kiblat. Kita kata mungkin depan, kita tak nampak, tak nampak apa benda yang gaib, contohnya jin ke apa ke, semua makhluk lain ke ada tu, dia kena beradab tu. Kadang-kadang kita pergi tempat mana-mana, pi ludah, ludah-ludah atas muka kawan tu, jin tu, jin duduk tengah berehat. Wah, balik tu jadi kena macam-macam lah, tak boleh lena lah apa lah. Dia kata kena jin dah, kena buat kat orang lah, kena buat kat orang lah. Macam kadang-kadang dia pergi duduk kacau orang tak tahu kan. Itu dia, Islam ni dia pentingkan adab, adab tu. Walakin an yasarihi, tapi sebaliknya dia hendaklah meludah ke kiri, sebelah kiri. Au tahta qadamaihi, ataupun di bawah tapak kaki dia. Ludah tapak kaki dia tu, tanah tu dia pun ni sapu kan. Summa akhaza, ataupun dia kata tarafa ridaihi, ataupun di hujung apa ridak tu, dia panggil serban dia lah, kain selendang tu, ludah di situ. Jadi kalau kita dalam sembahyang kan, kita dalam sembahyang beringuih ke apa ke, apa kita liuk banyak ke, kita bubuh sapu tangan dalam paket tu, kita boleh ludah. Kita sembahyang tu kita boleh buang ayat liuk kita apa, kita buh balik. Liuk tu tidak batalkan sembahyang. Tapi kalau dia tak ada, kita ambil ni, hujung jari ni kita ni, boleh lah saya ingat ni, dia buat di rumah lah. Di masjid saya buat gitu lah. Buat di rumah sembahyang sorang-sorang tak apa lah. Dia orang kata, eh kawan ni mengotok. Dia tak kata lah depan kita. Dalam hati dia kata lah, Allah teruk dia ni. Lepas tu dia kata fabazaqa fihi, dan kamu ludahlah di situ. Waradda ba'dahu ala ba'd. Dia kata dan meriwayatkan dari setengah, daripada setengah yang lain. Faqala au yaf'alu hakaza, ataupun Nabi SAW kata buatlah yang demikian. Buatlah yang demikian. Hadis yang ke 27. Okay, kita akan masuk pula hadis 28 ni, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti cakap tu dulu. Tak bunyi jam, tak bunyi.
tutup lah. Tak bunyi ni, tidak. Okey, baik ya. Kita sambung pula insya-Allah. Pada bulan hadapan ada soalan tak? Ya. Dia saya dah dah beritahu itu di sini, dia kata kalau kita sebelum baru kita buat tu elok lah, kita elok lah kan lah. Jadi kita nak buat rumah tu kita rancang siap dah. Pada rumah tu kena belakang, jangan belakang dengan mengadap. Belakang punggung pun tak boleh, mengadap pun tak boleh. Tapi dah buat dah, kan nak pecah zaman tu, kita duduk elok sikit lah. Tapi dalam mengikut hukum dia tak ada, tak menjadi dosa. Kecuali kalau kita duduk tempat lapang, barulah haram. Adakah haramnya kira duduk tengah padang? Duduk tengah padang, tengah malam, orang tak ada, kita pun berok di situ. Berok di situ mengadap ke kiblat, haram lah. Ataupun membelakangkan kiblat. Kalau ada dinding tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kita ni kalau tahu kiblat belah tu, kita nak duduk dalam jamban pun kita berasa, ish, rasa lain tu. Kalau orang tak berasa, tak ada apa lah, dia tak kira lah. Kita ni, kita tahu rumah kita kiblat belah tu, eh, nak mengadap ke belah tu, tu berasa pelik kan. Jadi kita pusing sikit lah. Kalau kita nak buat tu kena ni, tapi tak menjadi dosa sebab ada halangan depan tu, ada halang tu. Dia rasa tak sedap hati je lah. hati tu dia jadi tak, dia tak ada dosa. Tu lah macam ludah tadi lah, ludah pun kita kena tengok juga. Okay, kita berhenti sekat ni lah. Ada soalan lain? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الدرجات والصلاة والتسليم على سيد السادات ومعنى الكرامات وعلى آله وصحبه والتاملون بأحسان إلى قدر السعد اللهم ألبسنا حلل البهاء وكرامات الأنبياء وسعادة الأغنياء وعلوم الحكماء وخشوع الأتقياء اللهم انقذنا من عالم الشقاء والفناء واجعلنا من إخوان الصفاء وأصحاب الوفاء وسكان السماء مع الصديقين والشهداء أنت الله لا إله إلا الذي أنت لا إله إلا أنت علت الأشياء نور الأرض والسماء امنحنا فيضا من العقل والفعال يا ذا الجلال والإفضال اللهم ألهمنا الهدى وثبتنا إيمانا بالتقوى وبعد إلى نفسنا حب الدنيا اللهم قوي ذاتنا على قهر الشهوات الفانية وألحق نفسنا بمنازل النفوس الباقية واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية في جنات عالية سبحانك اللهم سابق الموجودات الذي تنطق بألسنة الحال والمقال إنك المعطي كل شيء منها ما هو مستحقه بالحكمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.